Ya, ini perkenalkan, nama saya Muhammad Jamroni dan saya selaku Masca Expert atau trainer untuk area Jawa Tengah dan Jogja. Kita menyebutnya CX8 ini bukan 7-seater, akan tetapi large SUV 3-row. Jadi ada di segmen SUV large yang memiliki 3-row seat gitu ya. Karena kita ada 2 tipe dan ini baru yang pertama di Indonesia, SUV large yang memiliki konsep captain seat di baris kedua. Ya, biasanya captain seat itu ada di MPV, kalau teman-teman influencer nih biasanya yang tahu tentang otomotif. Tapi ada sekarang Mazda punya segmen yang unik untuk pasar Indonesia, yakni SUV yang memiliki captain seat. Ya. Sebetulnya CX-8 ini memiliki DNA yang berbeda dari kedua produk kita, dan profil customer yang ingin kita sasar adalah customer-customer yang berbeda juga gitu ya. Nanti kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, ini adalah interior di CX-8 tipe elite atau tipe tertinggi. Kalau teman-teman boleh lihat di baris kedua ini captain seat. Ya, dan kalau kita sampaikan di sini kalau teman-teman bahwa kita betul-betul memiliki konsep untuk mengakomodasi seluruh penumpang dengan mempertahankan postur tubuh yang paling baik, yang paling ideal dari depan sampai baris ketiga. Ya, nanti kalau teman-teman explore di unitnya boleh dicoba. Dan untuk tipe yang kedua atau tipe touring itu kita punya 7-seater, jadi baris keduanya tetap dengan 3 penumpang ya, tanpa ada console box di tengah. Jadi dia bisa mengcover 3 penumpang, kalau total berarti ada 7 ya, 7 penumpang. Jadi karena kita benar-benar tidak pure 7-seater, ada tipe elite yang memang untuk kita segmen berbeda ya. Harganya pun juga berbeda untuk OTR di Jawa Tengah maupun di daerah-daerah lain. Dan yang spesial lagi, di baris kedua kita punya sunset itu semacam tirai ya, untuk membuat kesan bahwa ini SUV kelas premium. Jadi kalau boleh kita bahasakan, mobil ini mau dipakai sendiri dia betul-betul pure, bisa enak banget, bisa betul-betul merepresentasikan pribadi yang sendiri. Kalaupun dia pengen pakai sopir untuk di baris kedua, itu benar-benar mewah gitu ya, karena duduk di belakang ini juga senyaman di depan. Karena nggak semua SUV bisa seperti ini ya. Rata-rata SUV itu duduk di depan paling nyaman. Di baris kedua itu pasti banyak pertanyaan, banyak hal-hal yang mungkin kurang sempurna, tapi di CX-8 ini kita betul-betul ingin menghadirkan quality yang benar-benar. Ini kurang lebih gambarannya buat teman-teman ya. Di baris kedua untuk touring itu seperti ini. Karena di bawah nanti tidak ada kita touring, sehingga teman-teman nanti explore-nya lebih baik. Sebagai gambaran saja, baris keduanya kurang lebih. Kemudian kita juga punya konsol yang sama di baris atau di front side ya, di baris pertama, di baris kedua punya konsol yang sama-sama fungsional. Untuk di baris pertama atau di depan maupun di baris kedua juga punya konsol yang sama fungsionalnya di depan. Dan kita juga ada pengaturan AC di bagian baris kedua ya. Dan ini benar-benar pengaturan yang terpisah dari yang di depan, sehingga kita menyebutnya triple zone. Ya, di belakang ini kita bisa atur suhu dan kita bisa atur fan-nya sendiri. Di CX-8 ini kita mengusung teknologi CXFG yang mungkin teman-teman sudah tahu. Kalau Mazda kita punya sebuah teknologi yang istimewa bagi kami, karena memang ini adalah teknologi pembakaran mesin internal yang di luar batas ya. Kita punya compression ratio 13:1 dan memiliki 140 kW untuk power-nya.
kalau di konversi ke power strength atau horsepower-nya 190 horsepower di RPM 6000. Kemudian torsinya kita bisa mencapai 252 Nm di RPM 4000. Nah, di mesin yang baru ini sangat beda karakternya dengan mesin-mesin kita yang lama. Jadi kalau nanti ada pertanyaan apakah sama mesin yang dipakai di TX8 ini 2500 dengan mesin yang dipakai di TX5 yang old model atau model yang kemarin. Maka jawabannya itu berbeda karena di mesin yang baru ini kami ada improvement. Ya, nanti saya jelaskan di akhir slide. Ini untuk TX8 dan kita punya dua tipe TX8 dan ini adalah color jumpnya. Kita ada 4 warna. Ada hitam, ada putih, ada soul red crystal, dan ada machine grey. Warna yang available untuk tipe touring hanya tersedia di warna putih dan hitam ya. Kemudian untuk tipe yang elite itu available all color. Jadi semua warna ada di